Pemirsa, hari pertama bekerja sebagai Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo langsung menyambangi 3 perkampungan padat Jakarta yang rawan banjir. Tak ingin membuang waktu kerja, Gubernur Jokowi langsung turun ke lapangan, memeriksa langsung bagaimana kondisi warganya yang tinggal di pemukiman padat, kumuh, dan rawan banjir. Daerah yang pertama dikunjungi adalah Pademangan. Daerah yang berada di wilayah utara Jakarta ini merupakan daerah langganan banjir setiap tahun. Meski tiap 6 bulan sekali ada petugas yang membersihkan kali dan selokan di daerah ini, nyatanya upaya ini tidak menjamin bebas banjir. Lumpur masih mengendap hingga membuat kali Pademangan menjadi dangkal. Lumpur ini karena terlalu lama, lumpur belum dikeruk. Jadi saya minta ini, yang utama ini, pengerukan. Presiden langsung ke lapangan dilakukan Gubernur Jokowi untuk melihat sendiri bagaimana kehidupan masyarakat ekonomi kelas bawah untuk dijadikan prioritas pembangunan pemerintah DKI Jakarta ke depan. Banjir pun juga sama, itu ada tahapannya. Tapi yang paling penting itu ada progresnya, setiap tahun terkurangi. Banjir targetnya berapa, Pak? Berapa tahun banjir? Ini setelah rapat ini saya baru tahu lah secara detail, karena mungkin sebelah misalnya tengah sudah, yang timur belum, yang selatan. Secara detail ini mau saya Selain Pademangan Timur, Jokowi juga mengunjungi Tanah Tinggi, Bukit Duri untuk melihat langsung pemukiman kumuh di pinggir Kali Ciliwung. Dalam janji kampanyenya, Jokowi akan membuat rumah susun terpadu di sekitaran daerah Ciliwung guna menertibkan daerah di bantaran kali. Erik Himawan, Agung Wijoyo, Jakarta.